Hello guys, selamat kembali ke channel Dua Honda guys. Bersama saya Ik. Dan hari ini saya memandu Honda WR-V RS yang berharga RM108,000. Ha, berkenaan dengan harga Honda WR-V RS ni, ramai orang yang marahkan Honda Malaysia dan ramai yang tertanya-tanya kenapa Honda WR-V RS ni berharga RM108,000. Dan dalam video ni juga saya akan terangkan beberapa features yang ramai orang tak tahu yang ada pada Honda WR-V RS compared to the other variant. Dan sebelum saya teruskan dengan video ni, saya nak you guys yang mana baru jumpa channel Dua Honda guys untuk like, share dan subscribe channel Dua Honda guys. Dan jangan lupa untuk tekan button loceng untuk jadi yang first dapat video-video latest daripada di Honda guys. Stay tune eh. Okay, so sekarang saya dah sampai dekat destinasi saya ni. Dan saya nak explain kat you guys kenapa Honda WR-V RS ni berharga RM108,000. Okay, sebab yang pertama adalah sebab teknologi chassis daripada Honda sendiri yang bernama G-Con ataupun nama penuh dia G-Force Control. G-Con ni dibangunkan pada tahun 1998. Dan sejak daripada itu, semua kereta Honda dilengkapi dengan teknologi G-Con. Okay, apa benda G-Con ni? So basically, G-Con ni adalah internal passive safety standard yang dibangunkan oleh Honda yang sering diupdate mengikut piawaian crash test regulation di seluruh dunia. Okey, contohnya ada 4 ujian pelanggaran yang akan dilakukan bagi setiap kereta Honda pada bahagian depan, bahagian sisi, offset bahagian depan dan juga pada bahagian belakang. Ada certain kilometer per hour yang Honda perlu ikut untuk lulus ujian pelanggaran tersebut. Okey, kenapa ada banyak ujian pelanggaran yang dilakukan untuk setiap model Honda? Alright, basically ujian pelanggaran setiap negara ni dia tak sama. Let's say macam dekat US, US NHTSA regulate ujian pelanggaran hanya pada bahagian depan sahaja, termasuklah Euro NCAP. Tapi ada juga cadangan daripada orang ramai yang mengatakan bahawa ujian Euro NCAP akan dilakukan pada bahagian belakang pada masa depan. And then selain daripada tu, Honda juga bangunkan the world first indoor car to car omni directional crash test facility dekat pusat R&D mereka di Tochigi, Jepun. So you guys boleh tengok yang Honda ni dia menitik beratkan soal keselamatan pada setiap model-model kereta mereka. Ini bermaksud setiap kereta Honda yang dikeluarkan confirm luluslah ujian pelanggaran yang dilakukan di seluruh dunia. Okey, poin nombor 2, exclusive feature hanya pada Honda WR-V variant RS adalah rear seat reminder. Bunyi dia macam simple, tapi untuk orang pelupa macam saya, ini adalah satu very useful features yang mana saya boleh check rear seat saya. Let's say kalau saya bawa budak kecil ataupun saya ada bawa barang berharga dekat belakang. How the system work? The system work very simple. Once you turn off the engine, meter dekat dashboard tu akan keluarkan satu notification yang mengatakan check your rear seat. So this is very useful eh. Let's say kita as a driver, we have a responsibilities to check whatever things that we have behind, whether it's your kids ataupun your valuable item yang mana kita tak nak kes-kes yang tak diingini berlaku lah. Okay, next adalah extra equipment yang hanya ada pada Honda WR-V RS. Okay, first, Honda WR-V RS datang dengan 6 speaker, 4 dekat pintu dan 2 tweeter dekat pintu driver depan dengan pintu passenger hadapan. Untuk varian S, dia hanya datangkan dengan 2 speaker saja, manakala varian E dan V datangkan dengan 4 speaker. Next thing is the 17 inch dual tone wheel. Next thing is rim 17 inci dengan dual tone design. If you guys compare the variant RS dengan the other variant, you guys boleh cakap yang variant RS dengan rim 17 inci ni dia nampak segak dan kacak. Dia tak macam variant S, E dan V where the rim might look a little bit dull sebab dia colour silver kan. And then you have to fork out a little bit of money. Let's say you nak tukar rim dengan design yang lebih menarik. But for the WR-V RS variant, I love this design. It looks good dan cantik. Next adalah leather seat dengan red stitching. Nampak macam simple tapi sebenarnya susah nak buat. Let's say korang ada variant lain yang korang cuba nak mimic variant RS, I think leather seat dengan red stitching ni agak susah untuk you guys mimic sebabnya variant V datangkan dengan leather seat tapi dengan blue stitching dan cost dia pun tak murah. And red stitching dekat dalam kereta Honda WR-V RS variant ni ada di mana-mana, dekat door panel, dekat steering wheel, dekat the armrest. Basically it's everywhere. Lepas tu,
untuk Honda WR-V RS, dia ada curtain airbag. Okey, apa beza curtain airbag dengan side airbag? Side airbag hanya untuk passenger hadapan sahaja, while the curtain airbag dia akan deploy dan dia akan tutup keseluruhan cermin yang akan melindungi passenger depan dan belakang daripada serpihan-serpihan kaca ataupun benda-benda asing yang terbang bila mana korang terlibat dalam kemalangan. This is a very serious safety equipment yang Honda dah equipkan dekat dalam Honda WR-V RS. Lepas tu, ada lagi tak? Mestilah ada. Okay, Honda WR-V RS variant didatangkan secara standard dengan Honda Connect Telematic System. Okay, apa benda Honda Connect Telematic System ni? Saya dah buat video last week berkenaan dengan apa yang you guys boleh buat dengan apa yang you guys boleh control menggunakan apps dari phone sahaja. You guys boleh klik link dekat atas untuk tengok apa yang ada dalam Honda Connect ni. Okay, next adalah pedal shift. Some of you might say that pedal shift adalah tak berguna untuk sebuah kereta dengan transmisi CVT. Tapi basically, pedal shift membantu, let's say you guys nak dapatkan momentum untuk memotong kereta hadapan. Saya bagi contoh, let's say kereta korang fully loaded dengan passenger dekat dalam. You guys cuba nak memotong lori dekat bukit. Selalunya, kita akan tekan pedal minyak lebih sikit supaya kereta tu akan drop the gear untuk kita dapat momentum untuk memotong. Tapi dengan pedal shift ni, lebih mudah sebab you guys boleh guna tangan dia untuk dropkan gear tu tanpa korang tekan minyak lebih. So, dengan pedal shift, lebih mudah untuk you guys memotong kereta di hadapan. Next adalah tiga benda yang standard pada varian EV dan RS, which is Honda Sensing Safety Suite. Dia ada 8 komponen dalam Honda Sensing Safety Suite. You guys boleh klik link dekat atas. Saya pernah buat video pasal Honda Sensing Safety Suite. Selain daripada tu, apa yang standard pada varian EV dan RS adalah single zone auto aircon dan juga multi view camera. Okay, LED headlight. Cantik kan? Tapi apa benda yang eksklusifnya yang ada pada LED headlight pada varian RS ni? Dia datang secara standard dengan LED headlight for WR-V RS variant. Tapi apa yang specialnya yang ada pada LED headlight untuk variant RS ni? Dia datang dengan sequential signal yang mana dia nampak lebih premium dan lebih mewah. And basically dia punya grafik pun lebih cantik berbanding dengan you guys guna mentol biasa. Apa lagi LED yang ada pada WR-V RS variant? Dia datang dengan LED fog lamp, LED DRL dan juga lampu belakang full LED. Lagi satu benda yang ramai orang bertanya pada kami adalah berkenaan dengan fuel consumption Honda WR-V RS. Another thing yang ramai orang bertanya kami di The Honda Guys adalah berkenaan dengan fuel consumption Honda WR-V RS. Sebab dia pakai tayar saiz 17 inci bersaiz 215-55R17. Basically dia punya fuel consumption lebih kurang sama dengan Honda City biasa. Macam yang saya selalu bawa Honda WR-V ataupun Honda City, average fuel consumption yang saya dapat adalah lebih kurang dalam 12 liter per kilometer. Tapi as you guys see dekat model test drive ni, fuel consumption dia lebih kurang dalam 11.8 liter per kilometer, which is not bad. Okay kan? Dan ini adalah poin yang last. Ini fakta . Banyak booking for Honda WR-V datang dengan varian RS. Kenapa? First, macam saya cakap tadi, dia nampak lebih sporty dengan checkered pin dekat depan, ada honeycomb grill dekat bawah. Lepas tu dengan 17 inci dual tone alloy wheel. And let's say you guys beli varian lain and then you guys cuba nak make up macam Honda WR-V RS. First thing first, varian S, E dan V menggunakan tayar bersaiz 16 inci. Tayar untuk korang convert pergi kepada varian RS lebih kurang dalam RM450 per piece. Okay, itu tak termasuk kos untuk you guys beli sport rim. You guys cari dekat luar, cuba nak pasang grill ni pada model WR-V korang. It might cost you around RM400 to RM500 for the grill itself. And next, let's say you guys nak convert korang punya headlamp kepada apa yang Honda WR-V RS pakai dengan sequential signal. Rough figure, it might cost you RM3,000 for both side. And untuk interior, let's say you guys cuba nak tukar seat asal kepada seat Honda WR-V RS dengan red stitching, it might cost you another RM3,000. And for the speaker itself, some people maybe tak kisah sangat dengan 4 speaker ataupun 2 speaker. Tapi let's say you guys nak try mimic the Honda WR-V RS, it might cost you RM500. And last but not least is the darken heat lining. Yang ni pun saya rasa harga dia pun lebih kurang RM1,500, rough figures. So all in all, semua total cost yang you guys cuba nak mimic Honda WR-V RS lebih kurang dalam RM10,500 untuk korang convert jadi Honda WR-V RS. So why you want to convert? Kerja payah banyak benda nak kena tukar compared dengan korang ambil terus Honda WR-V RS ni. Okay,
dia dah nampak segak, kacak dan mantap. And then sekarang ni Honda Malaysia tengah buat diskaun gila-gila untuk model baru diorang, termasuklah Honda WR-V RS. Sementara stok masih ada. And then the promo is only for this year. So jangan tunggu lama-lama, cepat-cepat dapatkan Honda WR-V RS sekarang. So you guys, golongan yang mana nak dapatkan Honda WR-V RS ataupun varian-varian lain? If you ask me personally, I akan suggest you guys untuk dapatkan Honda WR-V RS sebab package dia dah lengkap dah. Dah memang cantik, tak payah nak convert-convert lagi. And if you guys like this kind of topic, jangan lupa like, share dan subscribe dan komen yang murni-murni dekat bawah. Dan jangan lupa juga untuk tekan button loceng untuk jadi yang first dapat video-video latest daripada kami. See you guys next time. I'm Ik signing off from this week video. We are the Honda guys. We are all about Honda. See you guys. Bye-bye.